Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Saya mulakan dengan lafaz alhamdulillah. Kita akan melangkah dan sedang melangkah kepada 1443 Hijrah. Selamat menyambut tahun baru Ma'al Hijrah. Wa kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum. Muhasabah yang menariknya, apa yang berlaku pada tahun sebelum ini, kita cuba baiki dan islahkan ke arah yang lebih baik untuk masa yang mendepan. Alhamdulillah, dasar kerajaan melalui manhaj Rabbani yang cuba diterapkan untuk menjadikan kita sentiasa dinaungi dengan panduan hidayah ilahi dan hadiyun nabawi yang memimpin. Kerajaan amat prihatin dan cakna berkenaan dengan pelan pemulihan negara. Saat yang sama, bantuan demi bantuan telah diberikan kepada khalayak masyarakat mengikut jenis-jenisnya, dan kami juga melalui musaadah COVID-19 melalui agensi-agensi agama juga menyalurkan bantuan. Semoga ia mendapat sedikit keringanan daripada bebanan yang kita hadapi. Sidang penonton yang dirahmati, saat kita menghadapi pandemik COVID, hubungan dengan Allah perlu diperkasakan. Hubungan sesama manusia perlu diutuhkan. Kerana kita mentahkikkan hablum minallah dan hablum minannas. Saya berdoa kepada Allah, semoga cahaya 1443 Hijrah ini akan menyinar kebahagiaan kepada penduduk negara kita khasnya dan dunia amnya. Akhir kalam, marilah sama-sama kita menjadikan hijrah ini untuk mencapai kejayaan, kecemerlangan dan kebahagiaan. Sekalun tahniah kepada semua. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita. Sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah, dalam suasana kita menjambut kedatangan awal Muharram Ma'al Hijrah, kita perlu mengadaptasi kepada norma baru. Norma baru memerlukan kepada kecekalan minda yang luar biasa. Ia bukan sekadar ketahanan, kekuatan yang biasa-biasa, malah memerlukan kepada satu ancakan minda yang kuat, minda yang cekal di luar daripada yang biasa. Yang keduanya, minda kita kena lebih positif, mencari peluang dan solusi dalam keadaan yang tertekan dan terdesak. Itu adalah kita punya software untuk pembinaan diri dalam menjalani awal Muharram ini. Adapun hardware luarannya adalah kita mempunyai masa yang banyak dengan ahli keluarga. Gunakanlah masa kita di rumah bersama ahli keluarga, lakukan aktiviti yang jarang kita lakukan sebelum ini, bersosialisasi, mungkin berkebun, bersembang-sembang dan melakukan perkara-perkara ibadah yang boleh kita lakukan, berpuasa, bersolat, berwirid, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dalam kita menepani tahun baru ini, tahun Islam yang baru, ada beberapa tip yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, kita kekalkan momentum kita, jangan kita perlahankan. Yang kedua, kita lajukan momentum lokomotif kereta api kita. Yang ketiga adalah kita gunakan
kebijaksanaan zaman sesuai dengan zaman ini, kebijaksanaan yang baru. Yang terakhir, kita kena lebih berani, berani dengan zamannya. Kita memerlukan kepada kebijaksanaan dan keberanian zaman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut tahun baru Hijrah 1443 Hijrah dalam norma baru. Semoga sambutan pada tahun ini akan lebih memberikan makna kepada kita yang bertemakan Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Sambutan tahun baru Hijrah secara norma baru akan diadakan banyak melalui media sosial ataupun melalui online dan beberapa program seperti bacaan akhir tahun, bacaan doa awal tahun akan dilakukan di samping semarak Mal Hijrah melalui pelbagai forum dan juga melalui media sosial dan juga penganugerahan tokoh-tokoh tertentu. Jadi semoga kita dapat mengambil pengajaran daripada tahun yang berlalu dan kita memulakan tahun baru 1443 Hijrah dengan satu tekad dan niat untuk kita memperkasakan perpaduan, menjauhi persengketaan, memperkukuhkan persahabatan dan persaudaraan. Mudah-mudahan dengan persaudaraan, persahabatan dan perpaduan, united in diversity, united in harmony, akan menjadikan ummah kita bertambah kukuh dan kita akan dapat merealisasikan tema sambutan pada tahun ini, Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Azmi bin Abu Kasim, Ketua Polis Kuala Lumpur dan seluruh warga Polis Kuala Lumpur mengucapkan selamat tahun baru 1443 Hijrah kepada semua umat Islam khususnya warga wilayah persekutuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan segala larangan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bersesuaian dengan tema Mal Hijrah pada tahun ini, iaitu Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti, saya sendiri dan seluruh warga Polis Kuala Lumpur berharap dapat menjadikan diri kami insan dan hamba Allah yang lebih baik berbanding tahun-tahun sebelum ini, agar dapat meneruskan bakti kepada agama dan negara yang kita kasihi ini. Selamat menyambut tahun baru 1443 Hijrah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua warga Jawi. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita akan menyambut sambutan Ma'al Hijrah 1 Muharram 1443 Hijrah pada 10 Ogos 2021. Kesempatan ini saya ingin menyeru kepada semua, kepada diri saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudari, supaya kita akan meningkatkan lagi kecemerlangan kita sebagai hamba Allah, melakukan penambahbaikan dalam diri kita, dalam suasana kerja kita, keluarga kita dan masyarakat kita, bertepatan dengan tema kita pada tahun ini, Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Kita tingkatkan kualiti kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga ingin menyeru kepada semua supaya kita sama-sama semarakkan sambutan Ma'al Hijrah 1443 pada tahun ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana diberikan kesempatan untuk menyambut Mal Hijrah bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi dengan tema Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Sambutan Mal Hijrah dalam situasi norma baru pada tahun ini sesungguhnya memperingatkan kita tentang peri pentingnya hijrah dalam kehidupan. Dalam konteks memerangi pandemik COVID-19, kita perlu berhijrah kepada cara hidup dan cara kerja yang baru seperti mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, menyesuaikan diri dengan bekerja dari rumah dan mematuhi perintah kawalan pergerakan. Saya percaya terdapat hikmah di sebalik ujian yang melanda kita pada ketika ini. InsyaAllah, berkat doa dan usaha yang berterusan, wabak ini dapat dibendung dan kita akan dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Saya berdoa agar Allah SWT mengurniakan kesejahteraan ke atas seluruh warga Jawi serta umat Islam keseluruhannya, dan agar wabak COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala insya-Allah sebelum sambutan Mal Hijrah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari tim pengurusan jenazah Jawi ingin mengucapkan salam Mal Hijrah pada tahun 1443 Hijri bersamaan dengan 10 Ogos 2021 bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Kami menyeru umat Islam di wilayah khususnya, terutama warga Jawi, untuk menyemarakkan Mal Hijrah pada tahun ini mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Meningkatkan amal ibadah pada tahun ini, Ummah Rabbani dengan umat yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu.